Jalani pendekatan dengan Billy Syahputra, Maria Vania merasa nyaman. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Maria Vania merasa nyaman menjalani pendekatan dengan Billy Syahputra. Ya, presenter cantik tersebut kini sedang digosipkan dengan adik almarhum Olga Syahputra. Hal ini diungkapkan saat Maria Vania dan Billy Syahputra menjadi bintang tamu dalam salah satu program acara televisi. Dia pinter buat orang nyaman, jelas Maria Vania saat ditanya mengenai hubungannya dengan Billy Syahputra. Mendengar perkataan tersebut, Dewi Persik yang menjadi host lantas menanyakan soal komitmen dengan Maria Vania. Maria Vania pun lantas mengungkapkan jika sebenarnya tidak nyaman dalam kondisi hubungan demikian. Namun saat ini Maria mengaku hanya sedang menjalani saja. Ia juga mengatakan tidak pernah cemburu dengan kedekatan Billy Syahputra bersama banyak wanita lainnya. Maria Vania akan cemburu jika Billy Syahputra sudah resmi jadi calon suaminya. Ya, aku jalani aja saat ini, gak cemburu sih, aku cemburu jika dia calon suami aku, jelas Maria Vania. Akan tetapi saat ditanya apakah Billy Syahputra akan menjadi calon suaminya, Maria Vania tak bisa menjawab dan menyuruh presenter agar menanyakan sendiri pada Billy Syahputra. Sebelumnya, belakangan beredar isu bahwa Billy Syahputra memiliki hubungan spesial dengan Maria Vania. Namun, isu mengenai kejelasan hubungan Billy dan Vania belum ada titik terang. Baik keduanya masih belum mengiyakan adanya hubungan spesial. Bahkan, baik Maria Vania ataupun Billy Syahputra keduanya masih mengaku sendirian jika ditanya mengenai status mereka. Maria Vania pun mengaku saat ini dirinya ingin mencari calon suami. Ia mengatakan jika mencari calon suami bukanlah sesuatu yang mudah. Tak bisa dengan waktu hanya 1 atau 2 bulan saja. Untuk saat ini Maria Vania mengaku nyaman menjalin hubungan pertemanan dengan Billy Syahputra.